Persiapan upacara adat Ngarot terus dikebut. Pasalnya acara yang akan dilaksanakan pada tanggal 20 mendatang baru mencapai 20%. Guna suksesnya upacara adat yang berlangsung tiap tahun tersebut, panitia mengoptimalkan pekerjaan yang belum terselesaikan. Pemasangan baliho dan umbul-umbul menjadi titik utama persiapan tersebut. Raidi, Kepala Desa Lelea, memimpin langsung pekerjaan yang dilakukan oleh pamong desa. Raidi menambahkan untuk Ngarot tahun ini, pemerintah Desa Lelea berusaha seoptimal mungkin agar acara ini bisa menjadi cagar budaya dan adat yang terus dilestarikan. Sudah berapa persen, Pak? Wah, masih sih, yang paling 20% nggak turun, kan? 20% lah. 20%? 20% persiapan. Untuk menyambut tanggal 20, ya, ya Pak, ya. Yang dipersiapkan oleh perangkat desa Bapak apa, Pak? Baru persiapan pemagaran, kalau apa ya, persiapan baliho, persiapan baliho, ya, terus, harus cuma 20% itulah. Dengan dikebutnya persiapan ini, diharapkan selesai secepatnya, agar upacara yang sakral ini bisa berjalan sukses. Demikian tim liputan melaporkan.